Saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita. Dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Di Kongres ini adalah sebagai tombak, sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini, saya akhiri pidato dari saya Muhammad Abrani dari Yogyakarta, berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangat luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya Kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, kita harus membentuk suatu badan desa. Benar sekali, Bu. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kongres Pemuda pertama menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai Kongres pertama, usai Kongres para panitia inti sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa kesatuan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini, tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam Kongres kali ini. Orang sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita menunggu beberapa lama lagi sampai mereka pulang. Waktu bukanlah larangan buat orang. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita yakin semuanya bisa terlaksanakan. Tapi tentunya, aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bu. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di Kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk Kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu, kita akan lanjutkan di Kongres kedua di gedung KJB nanti. Keputusan telah kita sepakati. Mari kita persiapkan untuk Kongres kedua nanti. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanalah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito, selaku perwakilan dari PPPI, sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini, membuka acara disambut dengan meriah. Salam. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Kami dari perwakilan Tukar Rukun juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jombatak setuju. Baiklah, setelah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah disepakati adanya persatuan dan kesatuan, karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semuanya telah dijajah, jadi diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini, semuanya harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Terima kasih. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini.
telah disepakati oleh para pemuda pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi. Memutuskan kami putra putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda Kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan sumpah pemuda bersama-sama. Pemuda dulu dengan pemuda sekarang sungguh berbeda. Di mana di salah satu sekolah di Indonesia telah terjadi perkelahian hebat antar siswa karena suku. Perkelahian ini berlangsung sengit yang menewaskan satu orang siswa dan beberapa lainnya luka parah. Diindikasi pertengkaran ini terjadi akibat perselisihan biasa namun berlanjut sehingga berakibat fatal. Di halaman sekolah, Aan dan Anca berbincang-bincang. Anca, Anca. Ya, ada apa? Kita harus segera menyusun strategi untuk menyerang balik. Kapan? Tapi, apakah tidak terlalu terburu-buru? Kita baru saja tahunan kemarin. Jangan sampai hal ini mengalahkan merugikan kita. Jangan gegabah. Gegabah? Merugikan bagaimana maksudmu? Iya. Aku yakin saat ini polisi menjaga di mana-mana. Bisa saja kita tertangkap. Nah, persiapan dengan polisi. Pokoknya, aku harus pas duduk sekarang. Tapi, An... Andai kau tahu bagaimana pelaksanaan yang berkejamu di arah putihku saat ini. Aku begitu terpukul sejak yang sepupuku. Nah, aku akan pas duduk sekarang. An, aku mengerti. Aku memang tak ada hubungan darah dengan Indra. Tapi sebagai keluarga satu suku, aku merasa sangat kehilangan. Aku berjanji akan membantumu membalaskan dendam. Tapi tidak sekarang. Jangan hanya mengandalkan emosi semata. Gunakan akalmu, bro. Kita perlu strategi dan rencana yang matang. Oke, maafkan aku, Anca. Aku terlalu terbawa emosi. Baiklah kalau begitu, mari kita susun strategi bersama. Adrian dan Iva sedang berbincang-bincang juga mengenai hal yang sama, yaitu perkelahian yang terjadi kemarin. Adrian, sudahlah, hentikan semua ini, hentikan semua pertikaian ini. Kalau tidak ada yang mengalah antara kita, maka tidak akan ada penyelesaiannya. Selamanya perkara ini akan berdampak pada generasi pendatang sekolah kita. Apa? Jadi maksudmu kita harus mengalah? Mengalah berarti menyerah pada keadaan. Tidak, aku tidak akan pernah menyerah. Mengalah tidak selamanya berarti menyerah, tetapi mari kita mengalah untuk menang. Jangan bicara filsafat denganku, aku lebih mengerti soal itu. Kalau kau benar mengerti, mengapa begitu sulit menghadirkan rasa hatimu? Hei perempuan, mengerti apa kau soal ini? Ini soal harga diri, berbeda denganmu, yang mengandalkan hati dan air mata. Kami kaum Adam, bahkan rela mati demi mempertahankannya. Tapi aku... Tapi apa? Hah? Kalau kau memang sudah tidak mau ikut, ya sudah. Lagi pula, apa gunanya dirimu di medan perang? Hei, keluar kalian semua! Ada apa ini? Hah? Ada apa katamu? Sudah lupa dengan kejadian kemarin. Kami datang kemari untuk menyelesaikan perkara kemarin. Menyelesaikan? Dengan cara apa kalian menyelesaikannya? Kami ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan. Kekeluargaan katamu? Sejak kapan Timbokla berjiwa kekeluargaan? Kalau memang benar demikian, tak akan ada keras kami serta kendaraan para siswa yang terbakar.
takkan ada junior-junior kami yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh kalian. Tapi kalian telah membunuh keluarga kami. Wajar saja, kau tidak inginkannya. Siapa lagi provokator di balik semua ini? Bukankah dengan terbunuhnya Indra, perkara telah selesai? Apa? Awas kamu ya. Sabar, tahan emosimu. Sebelum kamu melakukan itu, langkahi dulu aku. Cepat, jangan. Minggir kau. Ini sudah jadi urusanku. Kalau Badi sudah dicabut dari sarungnya, pantang untuk masuk kembali untuk menyelesaikan tugasnya. Kalian jangan sok berceramah. Ini bukan urusan kalian. Kami ingin menyelesaikan masalah ini. Ya kami akan menyelesaikannya sekarang juga. Hei Anca, sekarang selesaikan tujuan kalian. Ayo silakan. Katakanlah, apa itu yang kalian lakukan? Mesti kalian ini kan yang kalian inginkan? Aku sangka kalian begitu amarah. Kawan-kawan, sebentar lagi peringatan Sumpah Pemuda. Peristiwa yang baru saja terjadi begitu miris, menunjukkan kita sebagai siswa betapa tak bermoral. Tahukah kalian, bila pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan kita akan begitu kecewa dan merasa tak berguna? Sumpah Pemuda, sebagai batu pijakan bangsa ini, meraih kemerdekaan telah kehilangan arti. Pemuda, kini begitu becat. Kita yang beradu argumen, namun sepakat dengan NKRI harga mati. Kita yang berwarna-warni, namun berhati merah putih. Wahai para pemuda pendahulu yang telah hidup puluhan tahun lalu, yang membuat semua bersatu mengabadikan lentera Nusantara. Galak sekarang tiada, kemudian disumpah tetap masih berlaut, berlaut keras di seluruh penjuru sudut bangsa ini. 28 Oktober, karena pemuda Indonesia menjadi sebuah pedang yang biasa tajam dan siap digunakan untuk mengisi kemerdekaan ini. Terima kasih Sumpahku, 28 Oktober, tak kutemakan selama sampai nanti. Mentari tenggelam di sebelah timur. Aku memang tahu, angin semakin kencang menderu. Harusnya membuat pemuda bersatu padu. Abaikan ego demi sebuah sumpah ikrar persatuan untuk Indonesia tetap bersatu.
See my
never ever gonna see me cry.